macam-macam barangan import berjenama. Malaysia pun ada. Ada apa? Barangan berjenama Malaysia. Wah, beli periuk nasi ni. Berkualiti. Malaysia pun ada. Rupa kasi lagi bergaya. Beli kasut ni, Uncle. Harganya tak mahal. Malaysia pun ada. Harga berpatutan dan tahan lasak. Ha, kereta jenama Malaysia. Ada yang cantik macam ni. Mesti ada. Beli barangan Malaysia. Tanda sokongan pada usahawan tempatan. Betul-betul-betul. Lagipun, barang baik barang kita. Betul-betul-betul. Bahagian satu. Cobalah ambil. Isen, Ma'in, korang tak apa-apa? Aku tak ada apa-apa. Apa hal dengan kau? Entahlah. Tiba-tiba berat ni rosak pula. Teruknya basikal aku. Banyak nak kena baiki ni. Sianya, Isen. Alah, beli je basikal baru. Kau kan hentang payung. Daddy boleh belikan. Huh. Eh, kali ni aku akan beli sendiri. Kau ada duit? Ada. Aku baru dapat duit dari video yang aku muat naik. Masa ni lah nak belanja semua duit tu. Aku nak beli basikal baru dan canggih. Nanti korang tengoklah basikal aku. Mak Yu, beli basikal barulah. Ini basikal sudah buruk, Ma. Kau pun mesti banyak duit. Kau kan meniaga. Betul. Tapi aku tak nak habiskan dengan berbelanja duit yang susah payah aku usahakan. Baik aku simpan. Ada duit mestilah belanja. Buat apa nak simpan? Kenalah simpan. Untuk masa susah. Biarlah. Aku nak belanja juga. Tak boleh. Kena simpan. Kawan-kawan. Aku kaya. Aku banyak duit. Sabutan bertuah. Lupa. Banyak duit dia. Dia mana cabutan bertuah? Apa? Nak main cabutan bertuah? Macam Fizi. Senang je dapat duit. Kita orang pun nak cari duit juga. Betul-betul-betul. Nanti boleh beli basikal. Cabutan bertuah tak menjamin apa-apa. Kalau tak bertuah, apa pun tak dapat. Jadi macam mana? Ipin, jom. Atuk sibuk ke? Tak adalah sangat. Ada apa-apa yang nak tolong? Ada? Pergi halau ayam-ayam tu masuk ubat. Huh?
ayam ni. Macam mana tu? Semua dah masuk rebat. Ha, terima kasihlah. Ha? Nak upah? Hmm? Ha? Hmm? Kenapa ni? Tadi tolong Atuk buat kerja, tapi dia tak bagi upah pun. Nama pun tolong, tak malu minta upah. Susah nak dapat duit. Kan bagus kalau duit jatuh dari langit. Duit dari langit. Ibu! Korang ada nampak Rembo? Uncang Atuk! Nasib baik jumpa balik. Atuk punya ke? Iya. Si Rembo bawa lari tadi. Oh. Wah, kayalah Atuk. Banyak duit dalam uncang tu. Mestilah. Duit ni hasil dari jual telur ayam. Nak kaya bukan senang. Kena rajin dan kuat usaha. Dengar tu. Dengar. Macam mana kita nak cari dia pokek? Macam kawan-kawan. Aku selebriti YouTube. Aku muat naik video, dapat duit. Aku hari-hari meniaga ayam RM2. Sentiasa ada duit. Saya tolong mama saya jual pokok bunga di pasar minggu. Dapat duit. Aku juga tolong mama jual kuih. Dapat duit. Saya jual pandan. Tak ada orang beli. Jadi saya tak ada duit. Aku memang tak ada duit. Tapi Ehsan selalu belanja. Macam mana ni? Akak tahu macam mana? Apa dia? Sini. Kita tak sabar nak tunggu esok. Bukan main bersiap. Nak petik sayur je kot. Dah, pergi cepat.
Nak beli tomato, dek. Ipin, Ipin. Atuk. Tinggal ni je. Haa. Atuk beli semua. Sama-sama. Nak cari duit bukan senang. Kena kerja kuat. Memang penat. Tapi seronok dapat banyak duit. Bagi duit tu, akan nak simpan. Tak nak. Kita orang nak belanja. Kena utamakan menyimpan dulu sebelum belanja. Lepas tu kena fikir nak belanja untuk keperluan atau kehendak. Nah. Akak simpan dah. Ipin, Ipin. Opa, akak. Kita orang beli ni. Dengan duit tadi. Kita orang nak buat lukisan. Nak jual. Kalau untung, bertambah lagi duit. Ha, inilah Opa kata tadi. Belanja untuk keperluan. Pandai adik-adik akak. Satu pelaburan yang bijak. Rajin menyimpan, bijak belanja. Korang jual lukisan? Ha-ha. Ada ke orang nak beli? Bukan cantik pun. Lukisan apa ni? Tak faham. Aku saya boleh lukis lagi cantik. Kena segan. Apa ni kau ni? Jual apa ni? Atuk-atuk, beli yang ni. Wah, cantiknya rainbow. Berapa ringgit? Satu, dua ringgit tu. Seringgit Ipin, seringgit Upin. Di luar, kita boleh meniaga dalam talian. Tak ada orang beli pun. Ish, sabarlah. Baru je letak. Tengok, ramai orang.
orang beli. Tak sangka meniaga dalam talian dapat jual lagi banyak. Macam mana akak tahu semua ni? Hai, akak engkau kan usahawan berjaya. Mestilah kena belajar dan ambil tahu cara terkini orang berniaga. Betul. Sekarang semuanya digital. Senang. Jadi duitnya mana? Masuk bank lah. Alah, Mail pun simpan duit dalam bantal peluk je. Mana boleh? Kalau bantal atau rumah terbakar, macam mana? Kak, simpankan dalam bank. Bagus. Akak laburkan semua duit dalam amanah saham. Ia boleh bertambah sebab boleh bagi dividen dan bonus setiap tahun. Dividen tu apa? Dividen tu macam kita labur duit kat sini. Ia diniagakan dan buat untung. Ia kongsi dengan kita. Jadi duit kita orang kat situ dah bertambah banyaklah. Iya. Duit raya, duit tabungan korang, semua akak laburkan dalam unit amanah ni. Ia untuk kegunaan masa depan. Seperti masuk universiti, beli rumah, pergi jalan-jalan dan juga untuk guna masa kecemasan. Betul. Jadi laburlah untuk masa depan. Nak tengok duit simpanan korang pun senang. Tak perlu susah-susah pergi bank. Semua di hujung jari. Klik-klik aja. Nah tengok. Wah, banyaknya. Untung simpan sini. Kak, kita orang nak basikal baru. Upin, Ipin dah usaha dapatkan duit. Dah simpan dan melabur. Sekarang nak belanja beli basikal. Boleh. Kak, yang ni simpan, yang ni pula dermakan. Wah, baiknya adik-adik akak. Ingat nak kongsi rezeki. Saham akhiratlah tu. Bagus cucu opah. Rajin menyimpan, bijak belanja dan berhati mulia. Orang yang suka menderma akan bertambah rezeki dan mendapat keberkatan. Amin.